Dari salmonelanya lagi. Ini udah UV juga. Sortir. Iya Pak, pasti canning Pak di kita orang. Omega. Berapa sih Pak? 27 Pak. Oh ini anu ya. Itu super Pak. Iya. Jadi itu hitungannya per butir, kalau ini hitungannya per kilo. Per butir berapa sih butir? 18.000 berarti 1.800 Pak itu. Setengah Pak kalau Pak PJ, selamat siang Pak PJ. Selamat siang. Pak PJ, siang hari ini Kecamatan Jatiwung menggelar pasar murah Pak PJ. Seperti apa Pak Aja yang dihadirkan dalam pasar murah ini Pak PJ? Ini kita beri nama secara nasional diberi nama gerakan pasar murah. Jadi kita nanti mengendalikan inflasi yang terjadi, terutama komoditi-komoditi yang menjadi penyumbang inflasi seperti beras, cabai. Nah, di sini ada 8 vendor yang kita ajak untuk ikut di dalam kegiatan ini, termasuk juga UMKM-UMKM-nya. Jadi sekaligus kita integrasikan antara operasi pasar yang diberi nama Gerakan Pasar Murah dengan mempromosikan juga produk-produk UMKM kita. Jadi secara serentak ya, kita laksanakan secara terus-menerus. Hari ini ada 3 kelurahan yang melaksanakan dan terus berlanjut. Untuk harga-harga yang dihadirkan sendiri, seperti apa perbedaannya mungkin Pak PJ? Untuk beras kita hadirkan sesuai dengan harga patokan pemerintah, Rp52.000 per 5 kilo. Ini setengah yang lebih murah ya dari harga yang ada di pasar. Jadi betul-betul harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah, kita menjual dengan harga tersebut. Ada komoditi yang paling banyak disiap dibikin stoknya gitu Pak PJ? Yang pertama beras, kemudian ada minyak makan, ada gula. 3 komoditi ini. Yang mana kadang-kadang saat ini harga beras juga di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Respon masyarakat kayak gini gimana Pak Pejo? Rame banget nih. Respon masyarakat luar biasa, dari pagi rame ya. Nah ini kita udah semakin siang, masyarakat juga terus banyak yang belanja. Akan berkala nih di seluruh 13 kecamatan lainnya? Ya, di seluruh kota Tangerang kita lakukan secara berkala, melihat juga pergerakan harga. Di samping upaya-upaya operasi pasar murah ini, kita punya operasi apa kegiatan yang lain seperti mendorong distribusi langsung ke rumah-rumah lewat bukan ke rumah, ke komplek warga ya, ke RT-RT lewat warung kita. Jadi warung kita ini program untuk menjadikan rantai distribusi barang itu langsung ke lingkungan warga. Ada juga si Jampang. Nah, si Jampang ini sama operasi kita untuk menyalurkan komoditi pangan ke masyarakat. Siapa?